Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sore, baik. Pak. Mahasiswa semuanya bisa membuka kamera semua ya. Boleh melalui handphone ataupun yang melalui laptop. Silahkan bisa dibuka semua sebelum kita memulai perkuliahan yang terakhir ya. Ini adalah perkuliahan terakhir bersama Bapak di sini ya. Silahkan bisa dibuka semua kameranya, di open kamera baik yang menggunakan handphone ataupun yang menggunakan laptop dan PC. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kelompok yang terakhir presentasi, Bapak akan menjelaskan ya mekanisme perkuliahan yang terakhir ya. Karena ini kenapa Bapak sengaja ingin membuka kamera semua? Karena di sesi yang terakhir kalian satu persatu ya wajib menyampaikan kesan dan pesan ya selama mengikuti perkuliahan secara daring bersama dengan Bapak ya. Nanti silahkan kalian sampaikan satu persatu, singkat aja beberapa kata, jangan usah panjang-panjang ya. Jadi nanti kalian di akhir sesi perkuliahan ini. Kelompok yang terakhir sudah hadir di sini? Sudah Sudah, Pak. siap? Ya, jika sudah siap, dipersilahkan untuk tampil. Kemudian termin pertanyaan hanya satu termin penanya untuk 3 sampai dengan 2 penanya. Selanjutnya seperti biasa sepada menanti kalian. Dan kemudian UAS juga sudah Bapak sediakan. Semoga UAS kalian nanti nilainya keren-keren semua ya. Nilainya baik-baik semua karena kalian juga keren ya. Kalian juga bagus. Ketika menjawab UTS-nya kemarin juga sudah oke-oke semua, pastikan di UAS-nya nanti hanya satu kali menjawab. Sebelum presentasi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, silahkan. Yang presentasi mana ini kelompoknya? Yang kameranya belum dibuka, silahkan dibuka semua. Ya, yang bermasalah trouble kameranya tidak apa-apa, yang tidak bermasalah silahkan dibuka. Ya, dipersilahkan untuk kelompok yang terakhir. Baik, saya akan memulai presentasi dari kelompok 12.
Perkenalkan, nama saya Nika Setiani, dan anggota saya Syahnes Daniar dan Sandy Pratama. Saya akan memulai presentasi. Mbak Intan bisa memutar. Bentar ya. Ya. Suaranya tidak terdengar ya, Mak ya? Mbak Intan, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Tapi ini udah itu, aku udah nyalain. Di pengaturan audionya, Nak, coba. Bentar ya, Pak. Kedengaran nggak, teman-teman? Belum ada suaranya, Nak. Kok nggak mau ya, Pak? Di audio settingnya, coba di setting. Audio setting. Udah keluar belum?
Belum ada suaranya, Mbak. Ya, Tetap sambil nggak mau. dijelaskan aja, sambil dijelaskan coba. Coba kelompoknya tolong. Ini cuma Yang saya lain disuruh aja. share screen, Pak. Bisa dibantu yang lainnya. Surya lapar ya, Surya ya. Ini Pak, nyemil Pak. Ya dibantu kelompok 12, kelompok terakhir yang lain coba. Benar ya, Pak. Kalau tidak bisa dijelaskan aja nggak apa-apa. Plus suaranya masih terjadi problem. Mana yang persentasi ini ya? Yang persentasi mana? Coba raise hand yang persentasi. Yang persentasi coba raise hand. Maaf, Pak. Ini kalau apa gimana? Suaranya putus-putus, ya dijelaskan aja. Ada satu kelompok, ada berapa mahasiswanya? Bergantian menjelaskannya kalau nggak ada suaranya. Coba dicek. Nah, sudah ada, sudah ada. Sudah ada, Nak. Ya, silakan.
Sudah ada suaranya kok dikeluarkan? Apa sinyalnya? Teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan prestis BK pada masyarakat sebagai layanan dukungan sistem pada BK agar layanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai media untuk mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan BK. Keterampilan konfrontasi, yaitu usaha sadar konselor untuk mengemukakan kembali dua pesan atau lebih yang saling bertentangan yang disampaikan konseli. Tujuan konfrontasi untuk membantu proses perkembangan konseli yang sementara ini nampak terganggu oleh adanya kesenjangan tersebut. Saya kemarin jadi juara kelas A dan saya sangat senang kalau orang tua memberi saya hadiah. Jika Anda tadi mengatakan Anda senang sekali mendapatkan hadiah, tapi muka Anda pucat. Apa itu menandakan kalau Anda kurang senang atas pemberian hadiah tersebut? Summary atau kesimpulannya itu keterampilan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses konseling atau proses memasukkan beberapa ide dan perasaan dalam satu pernyataan pada akhir suatu proses wawancara konseling. Tujuan summary. Pertama, membantu klien dan konselor dalam menggabungkan bagian-bagian yang telah dibicarakan. Kedua, mengklarifikasi dan memfokuskan sejumlah ide yang bertebaran. Ketiga, membantu klien menyadari kemajuan yang telah dicapainya. Terakhir, membantu mengakhiri proses konseli dan memberi keyakinan kepada klien bahwa konselor meresapi pesan klien. Ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, ada yang tiba-tiba menjelekkan saya jadi merasa terganggu. Selain menjadi beban pikiran saya juga jadi tidak bisa berkonsentrasi belajar dan mengembangkan nilai-nilai saya tersebut. Sejauh ini pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kita ialah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah soal teman yang mengecewakan Anda dan masalah mengenai konsentrasi belajar Anda yang terganggu. Sekarang, marilah kita cari cara-cara yang dapat membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Termination atau pengakhiran, yaitu keterampilan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseli, baik untuk dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling benar-benar berakhir. Termination, yaitu mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam konseli. Kedua, mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawab seusai proses konseling. Ketiga, memelihara persepsi yang pantas pada konseli tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Begitu, Pak. Baiklah, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9.30 sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi bahwa pertemuan kita ini hanya sampai pukul 9.30. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan dapat kita lanjutkan minggu depan. Baik, tadi presentasi dari kelompok 12. Kelompok kami membuka sesi pertanyaan dengan satu termin tiga penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya.
Ada yang bertanya tidak? Apa sudah jelas? Ya, moderatornya mana? Moderatornya? Saya, Kak. Ya, Nika, silahkan dipancing pertanyaan, diberi waktu 5 detik. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bapak yang akan bertanya. Ayo, teman-teman yang ingin bertanya. Dihitung hitungan 1 sampai 5. Di sini Nika. ketuanya, Mbak. Hadir, izin bertanya. Saya mau bertanya. Mbak Meila dulu. Kenalkan, nama saya Novia Meila Narumi, NPM 17. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan yang tepat dalam menggunakan keterampilan konfrontasi agar sesi konseling tetap mendukung dan membangun kepercayaan? Baik, selanjutnya. Izin bertanya, cek cek. Cek apa suaranya kedengaran, Mbak? Dengar, terdengar Mas Amin. Oh, baik. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Siswul Amin, NPM 22110022. Izin bertanya terkait keterampilan konfrontasi berbasis IT. Itu contoh nyatanya yang berbasis IT itu apa ya? Selain dari kan tadi kelompok kalian menampilkan penggunaan Zoom. Nah, kalau selain dari itu apakah ada? Terima kasih. Baik, Mas Bayu. Selanjutnya, satu lagi. Saya, Mbak. Halo. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Nur Afifah Fitriani, NPM 21110018. Pertanyaan saya, karena ini konseling berbasis IT, menurut kelompok kalian, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing keterampilan apa? Terima kasih. Baik, sebentar ya, Pak. Izin mendiskusikan terlebih dahulu sama kelompok.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Navia Mela. Bagaimana pendekatan yang tepat dalam menggunakan keterampilan konfrontasi agar sesi konseling tetap mendukung dan membangun kepercayaan? Mas, dalam menggunakan keterampilan konfrontasi dalam sesi konseling, penting untuk berfokus pada aspek-aspek positif dan membangun kepercayaan, menyampaikan konfrontasi dengan empati, hindari sikap menilai, dan betonkan niat untuk membantu. Pastikan bahwa pesan konfrontatif Anda bersifat konstruktif dan mendukung, membantu klien untuk memahami tantangan mereka dengan lebih baik. Bagaimana Mbak Mila? Baik, terima kasih Mbak Nika. Sama-sama. Mbak Nika, yang lainnya apakah nggak ada? Atau boleh menambahkan juga boleh ya, Nak ya, supaya tidak Ada, lama, Pak. supaya tidak sepi, Oh, yes. seperti tidak ada manusianya jadinya ya. Ya nggak apa-apa, ditambah-tambahkan aja semampunya ya. Rekan-rekannya juga boleh menambahkan, silahkan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu. Apakah penggunaan IT pada keterampilan konfrontasi berbasis IT? Contoh lain penggunaan teknologi dalam keterampilan konfrontasi dapat melibatkan penggunaan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Google Meet. Selain itu, penggunaan aplikasi pesan instan atau alat manajemen proyek online juga bisa mendukung keterampilan konfrontasi berbasis IT. Bagaimana, Mas Wahyu? Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Ya, Mbak Nika, pertanyaan yang terakhir. Yang lain boleh menambahkan ya, Nak, ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rani. Kelebihan dan kekurangan summary berbasis IT itu termasuk kemampuan untuk secara cepat dan otomatis merangkum informasi dari dokumen besar, meningkat efisiensi, dan menghemat waktu. Namun kekurangannya melibatkan resiko potensi kehilangan detail penting yang mungkin hanya dapat kami melalui pemahaman menyeluruh atas teks asli. Terus kelebihan
Terminasi berbasis IT seperti penggunaan perangkat lunak, manajemen sumber daya manusia melibatkan kemampuan untuk mengelola proses pemutusan hubungan kerja dengan lebih efisien. Terus kekurangannya kurangnya empati yang dapat ditransmisikan secara langsung, risiko keamanan data dan perlunya kebijakan yang lebih jelas untuk menghindari penyalahgunaan atau diskriminasi dalam proses tersebut. Gimana Mbak Rani? Baik, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Mbak Syahnes, moderatornya Mbak Nika atau Mbak Syahnes? Mbak Nika, Ya, saya silakan Pak. Nika. Kameranya dibuka semua ya. Silakan dibuka semua Ya. kameranya. Yang sedang makan, yang sedang tidur, dibuka dulu kameranya. Ya, kameranya dibuka dulu ya. Ya, silakan Mbak Nika. Disimpulkan, kemudian diakhiri. Oh iya, baik. Ya, Mbak Nika. Atau Mbak Syahnas, sepertinya Nika sinyalnya terkendala itu. Ya, atau yang mewakili boleh, silakan. Di mana Mbak Syahnas sambil Bapak cek kehadiran yang belum membuka kamera selain yang izin tadi ya, selain yang izin kamera yang tidak bisa dibuka. Sri Haryanti, apakah kameranya bisa dibuka? Zumrotunika, silahkan dibuka. Kemudian Maudi, kemudian M. Rizky, Farisha, Diah Ayu, Citra Amelia, kemudian Hani Nur. Ya, silahkan dibuka semua ya kameranya ya. Kameranya dibuka semua. Ya, mana Mbak Nika tadi? Sudah bergabung kembali Mbak Nika? Apa belum? Bapak tunjuk saja ya dari 36 mahasiswa ini untuk dapat menyimpulkan. Bapak ingin menunjuk Umi Syafaatun Nikmah. Silakan Mbak Umi dapat disimpulkan apa makna atau dapat diambil intisari dari perkuliahan pada sore hari ini dari tampilan kelompok terakhir. Ya, silakan Mbak Umi. Umi Syafaatun Nikmah. Di open dulu nak itunya. Mikrofonnya di unmute dulu. Sebentar, Pak. Sepengetahuannya Umi saja. Sepengetahuannya Umi saja. Ya, silahkan, Umi. Keterampilan konferensi itu usaha usaha sadar konselor untuk mengemukakan kembali dua pesan atau lebih yang saling bertentangan yang disampaikan konseling. Terus yang kedua itu ada
Sumari atau kesimpulan itu keterampilan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Yang ketiga itu termination atau pengakhiran, yaitu keterampilan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik untuk dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling benar-benar berakhir. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak, sekali lagi yang terakhir dari kelompok tadi, siapa namanya? Syahnes ya, Syahnes Dania. Silakan diakhiri karena sepertinya Inka sinyalnya terputus. Silakan, Nak. Kesimpulannya dibaca lagi, Pak. Disimpulkan aja, disampaikan. Sampaikan aja, nggak usah dibaca. Hasil dari diskusi sore hari ini. Jadi, kesimpulan pada materi kelompok kami yaitu itu menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Terus termination itu keterampilan mengakhiri komunikasi konseling baik untuk melanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan benar-benar berakhir. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita tunggu-tunggu, ya nak ya, akhirnya perkuliahan kita berakhir juga ya. Nanti kita akan sesi foto bersama dan Bapak akan menyimpulkan ya sebenarnya makna esensi dari perkuliahan yang terakhir ini apa. Kemarin sudah dibahas tentang IT. Yang pada intinya seorang konselor itu harus bisa menggunakan dua apa? Dua apa kira-kira? Ada yang tahu? Dua cara. Dua cara atau dua kegiatan ya yang dilakukan oleh seorang konselor. Keterampilannya tidak hanya yang konvensional, namun kita juga bisa menggunakan yang berbasis IT. IT, ya, IT itu apa? Information Technological atau TPACK. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Itu silakan diaplikasikan. Mulai sekarang kalian belajar ya, karena era kalian adalah era digital. Jadi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kelebihannya Bapak nggak perlu ke Semarang nih, bisa ngobrol dengan kalian, ya nggak? Bisa memberikan pembelajaran dengan kalian. Tapi kekurangannya Bapak tidak bisa bersalaman dengan kalian, tidak bisa berjabat tangan. Ya tadi tingkat emosionalnya face to face-nya itu tidak secara langsung, tetapi melalui media. Jadi ada perantaranya, ada pihak ketiga yang bisa menyalurkan tatap muka kita. Jadi ada media yang digunakan sebagai perantara dalam proses konseling. Dan jadi pesan Bapak, baik itu tadi termination, baik itu konfrontasi, baik itu sampai dengan yang di akhir pengakhiran dalam proses konseling, yang pada intinya adalah kalian wajib terampil. Tidak hanya basis konvensional, tapi basis IT juga. Kalian juga bagaimana nih cara Zoom? Zoom ini nggak bisa lama loh, Pak. Nah, kalian harus belajar gimana caranya supaya Zoom itu bisa lebih dari 30 menit gitu ya. Gimana caranya Zoom itu bisa 1.000 orang? Nah, itu kalian belajar. Jadi IT itu harus dipelajari. Jangan kalian nggak belajar ya. Bisa dipahami ya, Nak ya. Intinya kalian wajib belajar, belajar, dan belajar. Jadi learning by doing. Jadi belajar itu ya harus dilakukan. Nggak bisa kalian tiba-tiba bisa. Tapi harus diasah, harus dilakukan, dipraktekkan, apalagi konseling. Jadi kalian kalau konseling itu harus sering-sering praktis, praktek.
dengan teman sejawat, bagaimana nih konfrontir, tadi ada kata-kata konfrontir, konfrontasi. Di dalamnya ada bahasanya kan sulit dimengerti kalian. Ada konstruktif, apa itu konstruktivisme? Membentuk, namanya pembentukan diri. Ya, jadi pembentukan diri yang bagaimana? Jadi kalian menyampaikan itu supaya paham, tidak tadi menyinggung atau bagaimana. Misalnya tadi konfrontasi itu kan ada kesenjangan, apa yang disampaikan tuh nggak sesuai, sehingga konselor itu mengkonfrontasikan. Contoh, tadi si A bilangnya kameranya nggak bisa, kok sekarang nongol. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Apa kameranya rusak atau yang mana yang nggak bisa? Nah, itu seperti itu ya, Nak ya. Jadi misalnya tadi berbicaranya A, kok sekarang jadi B, yang benar yang mana nih? Coba, nah gitu aja. Jadi kita bagaimana cara mengkomunikasikan dengan klien atau konseli itu tidak merasa tersinggung dengan bercanda kah? Itu intinya dengan gaya kalian masing-masing ya. Karena setiap konselor itu punya gayanya dan caranya masing-masing. Ada yang tegas, ada yang humoris, ada yang ceria, dan lain sebagainya. Intinya keterampilan itu tidak muncul tiba-tiba, tapi wajib kalian praktekkan. Bisa dipahami? Bapak berharap dari sekian, karena ini kita sudah belajar ini, kita kuliah pertukaran dosen ini ya, dari yang BKUM Metro ke UGRIS, yang UGRIS ke BKUM Metro. Ini juga salah satu pembelajaran kalian. Bapak juga memberikan tugasnya, basisnya adalah TPACK. Ya, berbasisnya technological. Kalian belajar bagaimana membuat video, bagaimana cara contohnya. Nah, itu Bapak ajarkan by project. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Surya dari tadi kayaknya pindah-pindah posisi. Surya, apakah sudah jelas, Surya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nanti Bapak tanya ya di akhir sesi. Yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri sesi kesan dan pesan dan sesi foto bersama. Ya. Ada? Ada yang ingin ada, ditanyakan? Pak. Ya, silahkan. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti sudah jelas ya. Jadi artinya pesan Bapak adalah kalian sebagai calon konselor ya, atau guru BK, atau nantinya kalian jadi apa ya, intinya keterampilan dasar dalam konseling wajib sudah melekat dan kalian bisa tanpa harus baca lagi. Attending gitu ya, bagaimana kalian menyapa, bagaimana kalian mempersilahkan duduk, tapi kalau kalian nggak praktek nggak akan bisa. Dan teknik 3M tolong diterapkan. Jangan seperti ini nih ya, seperti ini misalnya tadi. Jadi kalian harus berwawasan, WPKNS namanya. Ya, berwawasan, ya, wawasan. K-nya apa? Keterampilan. N-nya apa? Nilai-nilai. WP, pengetahuan, ya, wajib tahu. P-nya itu pengetahuan. K-nya apa? Terampil, keterampilan. N-nya apa? Sesuai dengan nilai-nilai. S-nya apa? Sikap, attitude. Nah, itu seorang konselor wajib wawasannya itu ya sering baca, literasi. Ya, literasi budayakan membaca. Bisa dipahami? Ya, jadi bisa, kalian Pak. Wajib banyak membaca, memberikan contoh, praktek. Kalau kalian hanya baca aja, nggak akan bisa praktiknya, proses konselingnya itu gimana. Karena nanti kalian akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya insidental, yang sifatnya unik-unik, nggak diduga-duga gitu ya. Masalah manusia itu aneh-aneh. Yang ada yang di luar nalar, macam-macam pokoknya. Nanti kalian akan menghadapi itu semua. Ya Bapak, kurang lebih 10 tahun ya dulu ya, menghadapi permasalahan-permasalahan dari konseli itu ada aja.
Yang terpenting adalah yang harus kalian tanamkan, klien atau konseli tidak pernah salah. Jadi sehingga kalian tidak terkesan menghakimi. Jadi itulah bedanya konselor dengan polisi atau yang lainnya ya. Karena kalian tidak pernah menyalahkan kesalahan dari apa yang sudah dialami oleh konseli. Baik, ini kita karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, tadi Zoom Rotun Nika sudah menyampaikan bahwa tidak ada Pak, sudah jelas semua. Di sesi terakhir ini ada yang ingin memberikan ice breaking nggak kira-kira? Tadi kan diem-diem aja tuh, kayak Bapak tuh suasananya kalau di kelas, kalau diem-diem gitu tuh rasanya gimana gitu ya. Kok tidak ada suara gitu ya, sepi apa tidur, makanya kameranya Bapak suruh buka semua nih yang di akhir sesi kuliah ini. Wajib terbuka. Ya, Bapak lihat nih, Bapak scroll. Sri Haryanti, masih nggak bisa kameranya? Dia ya nggak apa-apa sambil ada yang ngantuk-ngantuk, tadi ya ada yang sambil makan gitu ya. Karena ada yang sambil di jalan tuh. Sri ternyata masih di jalan tuh ya. Sri di jalan, dia di mana ini? Kemudian siapa lagi nih yang belum membuka kamera? Bapak lihat satu-satu. Ya, sudah dibuka semua kecuali yang izin ya. Kecuali yang izin-izin. Oke, baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada mahasiswa BK UKRIS semester 3 ya. Semester 3 kan kalian ya. Harap doa dari Bapak dan pesan dari Bapak semoga kalian tetap semangat nanti bisa melanjutkan estafet dari konselor yang profesional yang bisa menerapkan keterampilan dasar konseling dan juga nanti pendekatan-pendekatannya. Saat ini kita sebelum Bapak akhiri kita sesi foto bersama. Ya kepalanya dikelihatin semua, jangan separuh-separuh. Kepalanya dikelihatkan diperlihatkan semua. Iya, senyum konselor dulu ya kita. Ada dua slide ini. Ini kita slide yang pertama terlebih dahulu. Oke, sudah. Oh, ini Sri Haryanti masih di kendaraan ya? Ya, Sri Haryanti masih di kendaraan. Kita gaya konselor dulu ya. C. C, konselor. Oke. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak kirim dulu di grup ya. Slide selanjutnya, jangan lupa bergaya. Bapak kirim di grup untuk sebagai kenang-kenangan yang terakhir. Nanti semoga kita bisa berjumpa ya ketika Bapak bisa berkunjung ke Semarang. Oke, slide yang kedua. Ya, kepalanya semua kelihatan semua ya. Ya oke, sudah kelihatan semua. Senyum konselor lagi. Satu, dua, tiga. Oke, gaya apa lagi kira-kira? Jempol, Pak. Jempol, oke. Gaya jempol. Oke, kita kembalikan ke slide yang pertama. Gaya jempol. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak share di grup dulu. Selanjutnya, slide yang kedua, gaya jempol lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Jangan ditutup dulu kameranya. Bapak akan menunjuk secara acak ya. Atau mau semuanya atau hanya 10 mahasiswa saja yang menyampaikan pesan dan kesan. Ya, satu perwakilan dulu tanpa Bapak tunjuk siapa? Raise hand, silakan. Sebelum kita akhiri dan kalian melanjutkan ke sepadarum. Minggu depan silakan ujian akhir semester. Soalnya sudah ada ya, sudah Bapak buatkan. Soalnya mudah-mudah sekali. Pasti kalian kalau belajar nilainya 100, Bapak yakin. Ya, nilainya 100. Ada tanpa Bapak tunjuk, ada yang ingin memberikan, menyampaikan kesan, pesan selama mengikuti perkuliahan dengan Bapak? Ada?
Ada tidak? Ayo, konselor wajib berani. Berani mengemukakan pendapat, berani berbicara, berani menyampaikan aspirasinya. Ada? Ya, Bapak pilih aja lah ya. Coba Akbar, kayaknya Akbar itu lapar itu. Ya, silakan Akbar. Setelah Akbar nanti M. Rizky Andika. Ya, silakan Akbar. Bapak pilih secara random karena nggak ada yang mau ini Yang ya. lain. Nggak apa-apa, Akbar dulu. Masih makan ya Akbar ya? Lu ya masih makan, Pak. Oke, M. Rizky Andika, silakan. Akbar terakhir, lapar sepertinya Akbar. Ya, silakan M. Rizky Andika Prayogo. Ya, silakan. Loh, mana M. Rizky Andika? Kok hilang? Oh, itu ada. Speakernya nggak bisa. Oh iya, suaranya nggak ada. Oke, Izam Nadzif. Izam. Setelah itu Bapak pengen dari yang perempuannya Intan Lestari. Ya, Izam dulu. Ya, silakan Izam. Iya Pak, gimana Pak? Pesan Sampaikan pesan-pesan ya Pak. pesan-pesan ya Oh. selama mengikuti perkuliahan pertukaran dosen ini. Silakan. Kesannya menyenangkan Pak. Menyenangkan ya, nggak ketemu ya. Kuliahnya nggak yang terlalu bikin stres, nggak yang terlalu berat. Agak santai. Kak santai. Oke. Ada lagi pesannya? Pesannya kayak belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Oke, nanti bisa disampaikan di akhir ya. Oh iya, Intan, Pak. silakan Intan. Ya, Bapak aja ngobrol-ngobrol ini. Kesannya tuh cukup seru sih, Pak. Cuman ya itu kan karena kita daring ya, jadi interaksinya tuh kurang gitu, Pak, menurut saya. Pesannya semoga ketemu sih, Pak. Ya, nanti Bapak pada saat ke Semarang Bapak kabari ya. Jangan keluar Ya. adik keluar dari grup ya. Jadi tetap terjalin komunikasi dengan Bapak. Sewaktu-waktu Bapak ke Semarang nanti Bapak kabari. Bapak ada di Semarang nih, ayo kita foto bersama tidak melalui dunia virtual gitu ya. Bisa dunia nyata yang sesungguhnya. Oke, Intan, terima kasih. Bagus. Dava, ya Dava ini aktif ini kayaknya dari tadi. Dava Hasna. Dava Iya, Pak. Hasna. Ya, silahkan, Nak. Ya, kesannya ya perkuliahannya sangat menyenangkan, terus sangat ini apa namanya menegangkan sedikit, Pak. Soalnya kalau tiap kuliah pasti ada kuisnya itu. Iya. Kemudian kalau pesannya ya semoga bisa jadi dosen pertukaran lagi, Pak. Gitu. Amin ya. Nah, nanti dengan dosen yang berbeda ya. Semoga Iya, nanti Pak. dengan dosen yang berbeda, jadi merasakan suasana yang berbeda. Karena setiap dosen punya caranya masing-masing dan pastinya berbeda ya. Oke, terima kasih Dava Hasna. Keren kalian Sama-sama. semua ya. Bapak Akbar sudah selesai belum makannya Akbar? Akbar sudah tuh, Pak. Ya, silakan Akbar. Setelah itu Surya ya. Surya tadi juga kan habis makan nyemil-nyemil tadi. Bapak lihatin yang nyemil-nyemil juga tadi. Tadi ada yang nguap juga tadi Bapak lihat. Ada yang capek gitu ya. Sore-sore udahan ya. Oke, silakan Akbar. Oh, Ahmad itu Ahmad Kholis Sodikin. Ya, silakan, Nak. Ahmad Kholis Sodikin. Apa masih di kampus itu? Ahmad Kholis Sodikin. Ya, silakan, Nak. Untuk kesannya sih seru sih Pak untuk di apa sih bacanya diajar Bapak soalnya nggak terlalu marah-marah santai
Untuk kesannya sih itu, Pak. Ya, pesannya ke depannya bagaimana? Ya, untuk kedepannya sih pengennya ketemu sih, Pak. Biar ada komunikasi langsung, enak langsung soalnya daripada di daring seperti ini sih, Pak. Untuk pesannya, untuk kedepannya sih. Boleh, nanti bisa dijadikan masukan untuk Bapak di sini dan Kaprodi di BK UGRIS ya. Di sesuatu kapan kita semoga belum lulus sekalian ya bisa berjumpa ya. Oke, selanjutnya siapa ya? Bapak ingin nunjuk Rona, Rona, Rona. Iya, Rona. Seperti jilbabnya merona gitu kan ya. Ya, silahkan Rona. Kalau kesannya itu asik, Pak, apalagi kuisnya. Ya, Yang bisa tiap seru ya. Pertemuan mesti ada kuis, ya seru. Kalau pesannya ya semoga kita bisa ketemu secara langsung. Terus nanti kalau UAS semoga soalnya mudah-mudah. Iya, soalnya Itu, Pak. mudah-mudah. Tenang saja, soalnya mudah-mudah. Jawabannya pun pasti Amin. mudah-mudah. Kalian bisa semua, Bapak yakin ya. Ingat, satu kali menjawab ya. Jangan jangan dua kali menjawab. Dua kali menjawab, nilai yang Bapak ambil adalah nilai yang pertama. Gitu. Karena soalnya kalau udah disubmit kan ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Oke, terima kasih, Rona. Selanjutnya, Bapak ingin dari Wahyu Siswalul Amin. Siswalul ya. Ya, ini Wahyu sepertinya di rumah ini. Iya, Pak. Ini lagi di rumah. Pulang ya. Jadi untuk kesannya waktu pertama kali ikut perkuliahan Bapak ya sedikit shock gitu. Soalnya kok ada kuisnya juga. Dosen-dosen lain kan jarang ada kuis di Sepada. Jadi itu yang bikin sedikit apa ya, kultur shock kan. Iya. Untuk Bapak ya mau tadi sama pesannya? disampaikan teman-teman. Seperti yang disampaikan teman-teman, alangkah baiknya jika ada pertukaran dosen nih dilakukan secara luring gitu, Pak. Oke, pertukaran dosen secara luring. Semoga nanti bisa berkesempatan ya, Nak ya. Oke, ada lagi selain selain Bapak Tunjuk ada nggak kira-kira? Oh, Izam tadi Novita, belum Kak. tadi. Mana mana mana? Ya, Novita. silakan, silakan, Nak. Silakan. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, Nak ya, sambil Bapak. Ya, silakan Ita Sofiana Putri. Apa Safira tadi siapa tadi? Silakan. Ya, silakan, Pesan saya apa ya, Pak? Ya asik, cuma kayak tiap pertemuan tuh ada forum diskusi, ada kuisnya tuh kayak bikin ribet. Terus ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kadang kan kayak gimana ya, Pak? Selesai gitu harus dari habis ini nyiapin kuis, habis ini nyiapin forum diskusi kayak gitu kan. Nah, Oke. untuk pesannya ayo ngaji bareng. Oke, terima kasih Ita Sofiana Putri. Ayo ngaji bareng, ayo maju bareng ya. Jadi memang kenapa Bapak bagi kuis itu supaya Bapak bisa ada kendali kalian ya. Ketika Bapak tidak bisa membersamai kalian, gitu ya, ya. Karena Bapak juga manusia biasa, terkadang juga Bapak ada kegiatan, sering meninggalkan kalian, ada rapat-rapat yang tidak diduga-duga. Bapak juga mohon maaf ya nak ya, apabila tidak bisa mendampingi kalian setiap hari ya, setiap harinya ketika perkuliahan ini berlangsung. Makanya pada pertemuan terakhir ini, Bapak ingin mengetahui apa pesan dan kesan dari kalian. Dan itu akan membangun kita semua, dan itu bisa membuat kita menjadi lebih semangat. Kalian juga wajib semangat, dosen tuh banyak kerjaannya juga. Mahasiswa, ketika menjadi mahasiswa, juga tetap semangat. Terima kasih Ita Sofiana Putri. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Bagus, Ita. Sudah berani mengemukakan pendapat. Tadi ada yang ketawa tadi ya. Aduh Pak, agak ribet Pak. Setiap selesai sesi, ada kuisnya Pak. Iya. Supaya ada terjadi perbedaan ya. Setiap dosen punya caranya masing-masing lagi. Oke, ada nggak? Bapak tunjuk aja ya.
Bapak tunjuk yang unik-unik. Bapak tunjuk yang agak unik mana ini ya? Mau di Dili ya? Mau di? Ya, silakan mau di. Mau di. Kalau ada yang mau menyampaikan langsung aja raise hand ya. Zoom rotun lah setelah ini. Itu sepertinya yang aktif selalu WA Bapak ya. Setelah mau di nanti Zoom rotun ya. Ya, silakan mau di. Baik, nyampaikan apa ya, Pak? Ya, kesan-pesan selama perkuliahan pertukaran dosen ini. Apa, Nak, kira-kira? Kesannya selama mengikuti perkuliahan Bapak itu sangat menyenangkan, bahkan itu sangat bahagia, Pak. Sangat bahagia lah, Bapak nggak pernah bersama kalian loh, jarang loh. Bahagia ya. Ya, tapi Bapak juga bahagia. Kalian tanggung jawab, Bapak kasih tugas dikerjakan ya. Keren, kalian juga keren kok ya. Bapak juga bahagia, kalian tanggung jawab. Pesannya apa, Nak Maudi? Pesannya semoga ya itu Pak bisa ketemu. Ya, amin ya Nak ya. Nanti semoga Bapak bisa berkunjung ke Semarang lagi. Semarang kali ini banjir ya. Semarang kota Atlas, Semarang adalah kota kenangan Bapak ketika Bapak menginjakkan pertama kali S2 di sana. Oke, silakan Zoom Rotunika. Baik, Pak. Saya selaku PJ mewakili teman-teman ya, Pak. Iya. Ya, untuk mempelajari KDK ini tuh sangat berkesan, Pak, karena ya akan nantinya membantu kita calon-calon konselor ya, amin, untuk membantu dalam proses konseling dan kayak membangun kondisi awal yang baik. Nah, selain itu juga Pak, KDK itu juga membantu kita nanti calon konselor untuk merefleksikan perasaan dan pikiran klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbalnya. Dan pesannya, semoga dengan mempelajari KDK ini kita bisa menjadi calon konselor yang baik nantinya. Dan bisa ketemu Bapak secara langsung. Amin ya. Bapak juga semoga bisa bertemu dengan Mbak kalian semua ya. Mahasiswa, BK, UKRIS. Bapak doakan semoga tugas-tugas kalian lancar ya. Tugas-tugas kalian tidak ada masalah dengan dosen. Dosen segala apapun itulah dosen kalian ya. Dosen juga manusia biasa. Tetap attitude, etika, sopan santun kalian tetap dimainkan ya Nak ya, pesan Bapak itu. Supaya kalian nanti mudah dalam skripsinya, bimbingannya, itu juga harus dimainkan. Itu Bapak kasih tips dan trik ya, bagaimana cara menghadapi dosen ketika melaksanakan tugas akhir skripsi. Ya, tetap semangat ya, semoga kita nanti bisa berjumpa di dunia nyata, tidak di dunia virtual. Ini adalah kenang-kenangan terakhir bersama kalian ya. Zoom yang terakhir bersama Bapak, tolong salamkan kepada Kaprodi kalian ya, dan Pak siapa namanya, Pak Hendri ya, ya Pak Hendri sebagai dosen KDK yang juga bertukar di sini, ada juga Bapak WA beliau, semoga bisa berjumpa tidak di virtual tapi di dunia yang sesungguhnya. Kalian nanti ketika Bapak saya katakan tabi pun gitu ya, kalian jawab iya pun gitu ya Nak ya. Itu adalah, ada yang dari Lampung di sini? Nggak ada ya, tidak ada ya. Oke, kita mulai ya. Tabi pun iya pun. Iya pun. Oke, iya pun. Iya pun. Nggih, itu iya ya. Kalau di Semarang itu ada kata sembarang. Kalau di Lampung ada katanya basing. Basing itu sembarang. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang kita ada perbedaan. Itulah gunanya konseling multi-culture, konseling multikultural. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita bisa memahami siapa klien kita nantinya. Itu ya Nak ya. Tetap semangat. Bapak di ending ini mau Bapak beri kenang-kenangan ice breaking tidak? Boleh, Pak.
Oke, boleh. Bapak beri ice breaking ya. Selain yang melatih konsentrasi, silahkan kameranya dibuka semua. Kita akan ice breaking untuk penutupan perkuliahan KDK di pertemuan ke-15 ini. Semoga kalian lebih fresh. Tugas kalian itu memang banyak. Bapak lihat itu tugas kalian udah numpuk itu ya. Udah kucel-kucel, wajahnya udah ngantuk gitu ya. Tapi harus tetap semangat. Tugas kuliah itu lebih bahagia nak dibandingkan nanti kalian sudah bekerja. Tanggung jawabnya lebih banyak lagi ya. Oke, semangat mengerjakan tugas. Kita akan bernyanyi apakah bisa menjadi terbaik terus menerus tak pernah salah tak pernah salah bisa? Nanti akan Bapak ajari gerakannya. Bisa, Pak. Ya, pelan-pelan dulu ya. Nanti jadi ritmenya dari yang pelan kemudian menuju yang cepat. Bisa dipahami ya? Bapak ajari mikrofonnya bisa dibuka semua. Kita nyanyi bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Apakah bisa menjadi terbaik? Terus menerus. Tak pernah salah. Tak pernah salah. Apakah bisa menjadi terbaik? Terus menerus. Tak pernah salah. Tak pernah salah. Bisa? Bisa ya? Penasaran. Karena sinyal kalian dari berbagai Nusantara ya, jadinya ya ada yang terputus-putus ya. Gak apa-apa, ini tidak menghalangi kita untuk ice breaking ya. Satu, dua, tiga. Suara Bapak jelas kan ya? Jelas. Oke, suara Bapak jelas. Satu, dua, tiga. Apakah bisa menjadi terus tak pernah salah tak pernah salah apakah bisa menjadi terbaik terus menerus tak pernah salah. Oke, satu anak satu mahasiswa coba memimpin seperti Bapak, coba Bapak pengen dengar. Jadi setelah itu Bapak kasih gerakannya, kita pakai gerakan, kemudian sampai dengan yang cepat. Ya, silakan siapa yang mau menggantikan Bapak sementara? Zumrotun atau yang lainnya? Atau Novia? Novia Meilan. Gimana, nak? Zumrotun Ika, Pak. Nadiva, belum ada suaranya. Siapa, nak, yang belum ada suaranya? Belum roto nika. Bisa berbuat dari ke pertama. Ya, silakan. Ayo, Nur. Satu, dua, tiga. Apakah bisa menjadi terbaik? Terus menerus. Tak pernah salah. Tak pernah salah ya sebelum Bapak kita lanjutkan menggunakan gerakan, Bapak kasih tahu. Nanti ketika kalian melaksanakan ice breaking ini ada esensinya di esensi dari ice breaking ini ya. Esensinya manfaat dan tujuan dari ice breaking ini adalah memberikan semangat ya, motivasi, kemudian ketika kita berbuat apapun itu manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah namanya manusia itu selalu benar. Gitu ya, nak ya. Jadi itu esensi dari ice breaking yang Bapak sampaikan ini tadi. Jadi ketika kalian, karena kalian itu adalah mahasiswa BK, jadi wajib tahu setiap ice breaking yang akan kalian sampaikan, maupun permainan, maupun ice breaking, itu kalian harus tahu esensi atau manfaat dan tujuan dari permainan yang akan kalian sampaikan gitu ya. Ya, Pak. Ya, kita sekarang menggunakan gerakan ya. Bisa berdiri atau bisa duduk. Ini gerakannya. Ini duduk, Pak. Duduk boleh, berdiri boleh ya. Ini, tangannya begini. Kelihatan, Bapak? Kelihatan. Ini ya. Ini ya. Ini apakah bisa menjadi terbaik? Terus menerus, tak pernah salah, tak pernah salah.
Apakah bisa menjadi terbaik, terus menerus, tak pernah salah, tak pernah salah. Bisa? Ulangi, Pak. Oke, pelan-pelan ya. Itu karena kita sambil konsentrasi juga. Dari yang pelan, nanti yang slow, kemudian kita menuju yang kecepat, ya. Pelan-pelan ya, gini. Apakah bisa menjadi terbaik, terus menerus, tak pernah salah, tak pernah salah. Apakah bisa menjadi terbaik, terus menerus, tak pernah salah, tak pernah salah. Bisa? Jadi bisa, pertanyaan ini, ya, bisa, Pak. Tepuk-tepuk, kemudian dipetik-petik, tepuk, ya. Yuk, kita mulai yuk. Satu, dua, tiga. Apakah bisa menjadi terbaik, terus menerus. Tak pernah salah. Apakah bisa menjadi terbaik, terus menerus, tak pernah salah, tak pernah salah. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Gitu ya. Nanti jadi kalian kenang-kenang. Itu adalah ketika kalian bosan di kelas, bimbingan klasikal, konseling kelompok, konseling individu. Konseling kelompok, konseling individu, bimbingan kelompok, kalian bisa menggunakan ragam ice breaking atau permainan dalam BK. Kebetulan Bapak juga mengampu mata kuliah permainan dalam BK ya. Jadi silahkan kalian juga berinovasi ya nantinya ya. Ketika menjadi guru BK atau menjadi konselor, kalian wajib berinovasi dan yang selalu berpikir kreatif ya. Itu yang terpenting pesan dari Bapak. Ya, karena ini pertemuan terakhir, kalian kuis yang terakhir ya, tadi ada yang menyampaikan ada kuis terakhir ya. Kuis terakhir ini silahkan disampaikan di sana, ditulis, nggak beri Bapak beri batas waktu jam berapa, silahkan kalian isi setelah perkuliahan ini selesai ya nak ya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan pada saat memberikan perkuliahan bersama kalian selama satu semester ini. Salamkan Bapak kepada seluruh mahasiswa BK UGRIS di sana dan kepada seluruh dosen bimbingan konseling Universitas PGRI Semarang ya. Bapak akhiri, billahi fistabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, sampai jumpa di dunia yang sesungguhnya. Terima kasih, Pak. Happy.